Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu opi, salam sedor. Dari CV Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Sodor. Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CV Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini kita spesial akan merekomendasikan buat kalian semuanya untuk kelas Predator yang harga murah meriah, cocok sekali buat para pemula ya teman-teman. Nah, Predatornya ada apa saja? Ada 4 unit nanti senapan angin bocah Predator ya teman-teman. Ada Barakuda, Bull X, Sniper, sama Predator Humaja. Nanti kita jelaskan speknya satu persatu. Jadi disimak baik-baik tentang spek, harga, dan juga bonusnya apa saja ya teman-teman. Untuk info pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Untuk pembayaran bisa COD bayar tempat, bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman. Kalau mau COD wilayah Kalimantan, Sulawesi, terus juga Sumatera, Jambi, Bali, Jawa. Nah itu syaratnya gampang ya teman-teman. Kalian boleh saja di DP juga bisa ya teman-teman. Boleh saja di DP minimal 300.000 kalau gak berani foto KTP. Atau kalau gak berani DP ya dikenakan foto KTP ya teman-teman. Kalau wilayah tadi Kalimantan dan kawan-kawannya tadi. Nah kalau wilayah NTT sama Maluku memang harus di kenakan DP minimal 300.000 sampai 500.000 ya teman-teman, seperti itu. Oke, langsung saja ya, tanpa berlama-lama kita simak spek dan juga harga promo dari unit senapan angin bocah Predator yang harga murah meriah yang ada di CV Sodor. Cek itu. Oke, yang pertama teman-teman ini dia unit senapan angin bocah Predator Bull X ya, mantep banget. Ini juga menjadi prima dona sekali di kelas semi CNC dengan ketampanannya ini ya teman-teman. Bocah Predator Bull X yang terbaru di CV Sodor, ya langsung kita ikutkan promo cuci gudang kali ini ya teman-teman. Untuk harganya bocah Predator Bull X ini kalau pengen beli unitnya aja plus bonus cukup Rp3.400.000 saja. Kalau udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, bagajin, perdam, sama STKS, dan juga belum sama ongkirnya ya teman-teman. Kalau mau beli paket full set harganya cukup menjadi Rp4.200.000 saja. Rp4.200.000 kalau udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamu ukuran 39x40 dan juga belum sama ongkirnya. Nanti kalian dapat subsidi ongkirnya, soalnya dari Bapak Pos lagi ada kenaikan ongkir perban dari tanggal 1 kemarin ya teman-teman. Nah jadi kita biar ongkirnya tidak terlalu berat, kita kasih subsidi buat kalian semuanya ya, seperti itu. Oke ya teman-teman. Nah untuk sedikit speknya dari bocah Predator Bull X ini, dari segi laras ini udah menggunakan laras spesial dari CV Sodor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50-60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini juga menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain juga ya teman-teman. Panjang larasnya kurang lebih ini 60 cm. Untuk bahan larasnya dari bahan baja, pakai OD 13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Pokoknya di CV Sodor itu tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm itu tidak ada ya teman-teman. Untuk merawat larasnya, nah teman-teman, untuk merawat larasnya kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman, biar kalau ada bekas-bekas serpihan peluru di dalam itu biar bisa keluar, akurasinya bisa membaik kembali, seperti itu. Oke ya teman-teman. Dan juga perawatan kedua, kalau kalian udah cocoknya pakai Hercules ya Hercules terus, jangan gonta ganti pakai peluru-peluru lainnya. Kalau kalian ganti kok gak cocok, jangan dipaksakan, nanti alur kalian bisa rusak, akurasinya bisa tidak baik ya teman-teman, lihat sengaja. Nah itu merusak larasnya dan juga tidak bisa dipakai lagi, soalnya memang nyawa dari senapan itu terletak di larasnya, jadi benar-benar hati-hati sekali ya teman-teman. Nah untuk luar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong, ini serobong pakai OD20 bahannya dari Dural, dan juga depan laras ini juga ada drat buat pemasangan perdam ya teman-teman. Jadi ini ada bonus perdamnya, nanti kita setelkan juga perdamnya dari sini. Ini ada manjilnya penutup larasnya. Oke mantap sekali. Nah untuk tabungnya teman-teman, untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap, tabung 500cc untuk kapasitas aman angin, ada di 2700-2800 PSI, diisi diamannya saja biar sili ada di dalam sini biar awet kuat tahan lama ya teman-teman. Bahan tabungnya ini bahannya dari Dural, pakai OD 60 mm. Oke mantap sekali ya teman-teman. Dan juga ini pengisian anginnya menggunakan
dengan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah chambernya ya teman-teman. Nah ini manometernya ada di sebelah chamber di sebelah kiri, mantap sekali. Untuk perawatan tabung ya teman-teman, nah itu kalian isi diamannya saja biar seal ada di dalam sini, biar awet kuat tahan lama. Soalnya memang yang nahan angin itu dari seal, seal bannya dari karet. Ada masanya kalau dia tidak kuat menahan kapasitas anginnya berlebihan, itu mengakibatkan kebocoran ya teman-teman. Dan juga kalau habis menembak jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu amannya ada di 1500 PSI. Itu habis menembak diamankan di segitu ya teman-teman. Untuk chambernya ini menggunakan chamber monoled, udah menggunakan chamber monoled, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja. Tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Nah untuk cancel kokang diletakkan di sebelah kanan saja ya teman-teman. Nah untuk triggernya pun udah menggunakan trigger match, udah ada safety triggernya juga di chambernya. Kalau dorong ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi. Oke, mantap sekali. Popernya pun belum popper lipat, masih menggunakan popper CTR, bisa maju dan mundur juga. Setelan power udah di luar, kalau diputar ke sebelah kanan dia nambah kencang, kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit. Oke, nah ini dia unit senapan angin bocah Predator Bull X ya teman-teman. Itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator Bull X ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya teman-teman, ya ini yang menjadi prima dona lagi, Predator Barracuda X. Soalnya memang kemarin udah dites di jarak kurang lebih 100 meter dengan peluru slug ya teman-teman. Jadi kalau udah beli Predator Barracuda ya teman-teman, kalau ada peluru slug silakan dicoba, soalnya ya belum tahu semuanya atau tidak ya teman-teman. Dicoba saja, kalau cocok dipakai gak apa-apa, kalau gak cocok jangan dipaksakan, seperti itu ya teman-teman. Aslinya cocoknya ini pelurunya pakai Hercules, seperti itu ya teman-teman. Untuk harganya bocah Predator Barracuda X ini, untuk harganya pengen beli unit plus bonusnya saja cukup Rp3.400.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine per jam sama STKS, dan juga belum sama ongkirnya ya teman-teman. Kalau mau beli paket full set harganya cukup menjadi Rp4.200.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamma ukuran 39x40, dan juga belum sama ongkirnya ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk sedikit speknya, dari segi laras ini menggunakan laras spesial dari CBS Odor, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain dan double ring, jadi buat big game juga mantap, buat small game pun juga mantap sekali ya teman-teman. Bahan larasnya dari bahan baja pakai UD 13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman-teman. Pokoknya di CVS Odor tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm, itu tidak ada ya, mantap sekali. Nah untuk luar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong pakai UD 20 ya teman-teman, mantap sekali. Ini pakai serobong UD 20. Oke ya teman-teman. Nah untuk bahan serobongnya ini dari Dural pakai OD 20 ya, mantap sekali. Nah untuk depan laras ini juga ada drat buat pemasangan perdam ya teman-teman. Nah ini ada dratnya, kalian bisa pasang perdam, kita setelkan juga dari sini, dan juga ada penutup larasnya juga tentunya. Oke, mantap sekali. Nah untuk bahan tabungnya teman-teman, untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap, tabung 500cc. Untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI, bahannya dari Dural pakai OD 60 mm. Nah diisi di aman saja biar seal ada di dalam sini, biar awet kuat tahan lama. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler, jadi kita colokan saja ke selang pompa. Untuk manometer ada di sebelah kiri di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya ini ya teman-teman, mantap sekali. Nah ini tabungnya banyak dari Dural pakai OD 60 mm. Nah untuk chambernya ini menggunakan chamber monoled, banyak dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman. Tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Nah untuk rail teleskopnya di atas ini menggunakan rail teleskop rail 11, yang bawah juga rail teleskop rail 11 juga. Nah untuk triggernya menggunakan trigger match, sudah ada safety trigger juga, kalau dorong ke depan dia otomatis nanti, kalau ke belakang dia normal lagi. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk perawatan tabung diisi diamannya saja biar seal ada di dalam sini, biar awet kuat tahan lama. Dan juga habis menembak
jangan dihabiskan sampai nol, disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya teman-teman. Kalau kalian habiskan sampai nol, nanti kalau mau ngisi angin agak susah ya teman-teman, seperti itu. Nah ini tarikannya udah pakai tarikan seat lever. Untuk popornya belum popor lipat, masih menggunakan popor CTR, bisa maju dan mundur ya teman-teman. Untuk setelan power juga di luar, kalau diputar ke sebelah kanan dia nambah kencang powernya, kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit untuk powernya. Oke ya teman-teman, nah itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah Predator Barracuda X ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya teman-teman, ini dia unit senapan angin bocah Predator Yumaja. Ini menjadi primadona sekali di kelas CNC juga ya teman-teman. Untuk harganya bocah Predator Yumaja ini, untuk harganya pengen beli unit plus bonus cukup Rp3.550.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS, dan juga belum sama ongkirnya. Kalau mau beli paket full set, harganya ini cukup menjadi Rp4.350.000 saja. Kalian udah dapat tambahan pompa MS 4000 PSI, teleskop gamo ukuran 39x40, dan juga belum sama ongkirnya ya teman-teman. Nah untuk sedikit speknya, dari segi larasnya ini menggunakan laras Yumaja, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 50-60 meteran lebih, tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman. Bahan larasnya dari bahan baja, pakai OD13, alur 12, kaliber 4,5 mm ya. Pokoknya di CVS Sodor itu tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm itu tidak ada. Oke, mantap sekali. Nah untuk peralatan laras seperti biasa ya teman-teman, kalian bisa bersihkan juga menggunakan oli atau minyak goreng dari depan, kalau udah sampai belakang terus ditembakkan ya. Kalau ada serpian-serpian bekas peluru itu biar bisa keluar, akurasinya bisa membaik lagi. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk peralatan kedua, kalau kalian udah cocoknya pakai peluru Hercules ya, Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai peluru-peluru lainnya, seperti itu. Nah untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc, untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman. Diisi di amannya saja biar sila ada di dalam sini, biar awet, kuat, tahan lama ya teman-teman. Nanti juga ada bawakan spare part cadangannya seperti seal atau juga valve-nya pun juga ada ya teman-teman, mantap sekali. Nah untuk bahan tabungnya ini bahannya dari Dural, pakai OD 60 mm. Nah untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya, ada di sebelah chambernya sini ya teman-teman. Nah ini di sebelah kiri, kalau manometer ada di sebelah kanan di chambernya sini. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk chambernya ini menggunakan chamber monoled, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman. Tarikannya pun menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot ya teman-teman. Untuk cancel kokang bisa diletakkan di sebelah kanan dan juga bisa diletakkan di sebelah kiri ya, mantap sekali teman-teman. Nah untuk popornya ini belum popor lipat, masih menggunakan popor CTR, bisa maju dan mundur juga. Setelan power pun juga udah di luar, kalau diputar ke sebelah kanan dia nambah kenceng powernya, kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit untuk powernya. Nah untuk safety trigger ya teman-teman, ada di chambernya, kalau dorong ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk rail teleskopnya ini menggunakan rail teleskop rail 11, yang atas, yang bawah juga menggunakan rail teleskop rail 11 juga. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nanti kalian beli unit ini plus bonus, dapat bonus perdam sama magazine, kita juga setelkan magazine dan juga perdamnya dari sini juga ya, mantap sekali ya teman-teman. Terus juga di bawah sini juga ada rail buat pemasangan bipod ya. Nah ini railnya ada di bawah sini buat pemasangan bipod, kalau kalian punya bipod terlalu berat untuk membawa senapan Predator Yumaja ini, nah bisa dipasangin bipod di bawah sini pun juga bisa ya teman-teman, mantap sekali. Nah ini perdamnya nanti setel dari sini juga, magazine juga kita setelkan dari sini juga. Pokoknya meskipun senapan kalian kaliber 4,5 mm, kalau ada buruan besar jangan ragu, jangan takut ya teman-teman, jangan getar, tetap maju, pasti akan tumbang juga
kalau kalian kenakan area fatalnya ya teman-teman. Kalau hanya area kaki atau buntutnya atau badannya ya gak bakal mati ya teman-teman. Usahakan kenakan area badannya, area fatalnya, area intimnya pasti akan tumbang juga ya. Mantap sekali seperti itu. Oke, yang selanjutnya teman-teman ini dia unit senapan angin bocah predator sniper. Oke ya teman-teman. Nah untuk predator sniper ini, untuk harganya bocah predator sniper ini kalau beli unitnya aja plus bonus cukup Rp3.500.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, peredam sama STKS dan juga belum sama ongkirnya. Kalau mau beli paket full set harganya cukup menjadi Rp4.300.000 saja. Kalau udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamuk ukuran 39x40 dan juga belum sama ongkirnya ya teman-teman. Nah untuk sedikit speknya dari segi laras, ini menggunakan laras baja, panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain juga ya teman-teman. Bahan larasnya dari bahan baja pakai OD 13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Terus depan laras ini juga ada drat buat wawasan perdam. Kita setelkan juga perdamnya dari sini. Nah untuk serobongnya ini pakai serobong bolong-bolong kayaknya sudah bolong dulu ya teman-teman, tapi ini yang sniper. Oke, mantap sekali. Nah ini bahannya serobongnya dari dural, ini ada dua lapis serobong ya teman-teman. Serobong yang kedua ini serobong polos untuk melindungi larasnya, yang kedua yang luar ini menggunakan serobong bolong-bolong. Oke, mantap sekali. Nah untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung bocap, tabung 500cc untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman. Bahan tabungnya dari dural pakai OD 60 mm untuk isi anginnya diaman saja, biar silah ada di dalam sini biar awet kuat tahan lama ya teman-teman. Nah untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selampupannya. Untuk manometer ada di sebelah bawah sini ya teman-teman. Nah ini manometernya ada di sebelah bawah sini ya teman-teman. Mantap sekali. Nah untuk chambernya ini menggunakan chamber monoled, bahannya dari Dural seri 7, pembuatan semi CNC, dalemannya udah pakai daleman stainless ya teman-teman. Tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Nah untuk popornya ada yang pakai popor cangkul seperti ini, bisa maju dan mundur juga. Ini belum popor lipat ya teman-teman, masih menggunakan popor yang biasa. Untuk setelan power juga ada di luar, diputar ke sebelah kanan dia nambah kencang powernya. Kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit untuk powernya. Nah untuk triggernya pun udah menggunakan trigger match, sudah ada safety triggernya juga. Kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi ya teman-teman. Rail teleskopnya pun menggunakan rail teleskop rail 11, atas bawah pun menggunakan rail teleskop rail 11 semuanya. Jadi kalian sukanya yang mana, nanti kita kasih pilihan warnanya juga dari bocap predator sniper ini. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, itu dia 4 rekomendasi unit senapan angin bocap predator ya teman-teman di kelas semi CNC. Kalian sukanya yang mana? Semuanya senapannya bagus, kita juga ada video tes akurasinya juga ya teman-teman. Sebelum dijual seperti ini juga udah kita tes juga. Kalian suka yang mana, info pemesanan langsung saja hubungin nomor admin saya saja. Oke, saatnya ya teman-teman kita akhir dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam cedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.